Hai, assalamualaikum, selamat datang, welcome back to Studio Mozart Channel. Dan yang baru saja bersama-sama dengan saya untuk hari ini, subscribe dulu. Dan yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Ini produk ini memang saya daripada dulu dah idam-idamkan. Alhamdulillah, hari ini dah pun sampai. Okey, inilah dia produknya. Belum buka lagi ya. Masih lagi berada dalam plastik. Sekarang ada lagi dia punya stiker dia, stiker yang dihantar oleh DHL. Okey, saya akan buka dululah. Plastik hitam ni kita buka dulu. Tak tepi. Ha, inilah dia produk yang saya idam-idamkan selama ini. Dah lama saya nak beli benda ni. Okay, namanya Monocaster Lite. Ini professional audio innovation. Dia bagi kotak warna hitam. Hitam. Dekat sini dia ada gambar dia, gambar produk dia. Saya tak buka lagi lah. AUAM200 Portable Podcast Console. Okay, dekat belakang kotak ni, kalau di sini dia ada buat pelan untuk dia punya port-port dia. Saya tak boleh nak explain detail sebab saya pun baru buka hari ni lagi. Apapun kita tengok dulu apa yang ada dekat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bagi kat kita satu user manual. Okey, kat sini juga dia bagi beberapa penerangan lah ya. Penerangan dan kemudian dia bagi dia punya product layout dia bersama dengan grafik ya, plan dia. Okey. Ini adalah user manual lah. Semua senang ah kalau tengok pada user manual ni, senanglah kita nak baca, nak guna, nak mengendalikan dia pun mudah. Okey, kita letak lebih. Atas dia dia macam biasa span ni untuk mengelakkan daripada calar sebagainya. Okey, ha, apa lagi yang dibagi dekat sini? Dekat sini dia ada satu mobile device adapter. Ni eh, mobile device adapter dia bagi. Saya letak sini dulu. Apa lagi dia bagi kat sini eh? Kat sini dia bagi USB A to USB-C cable. Okey. Dan dia bagi lagi sini ada audio ni, audio punya kabel. Audio. Dan dua, ada dua. Dua punya audio jack eh. Okey. Alright. Ha, ni dia barangnya. Ya, inilah dia barangnya. Kalau tengok kat sini, cuma saya nak explain satu-satu sebab saya pun baru buka hari ni. Okey, sekarang ni kita tengok dulu, sekarang ni kita check sound dia macam mana. Okey, sebelum tu kita akan tekan butang ni eh. Butang power ni untuk kita onkan dia dulu. Okey, dia punya boleh on dalam lebih kurang 2 second lebih lah eh. Okey, sekarang ni dia dah ni dah on dah. Dia dah ada lighting semua sini. Saya dah onkan dia. Untuk kita kena onkan power, kita tekan button ni, tekan button power. Okey, yang ini untuk kita connect ke komputer ataupun kita nak charge dia ataupun nak connect ke komputer, kita gunakan USB punya port sinilah. Untuk ini untuk type C eh. Untuk connect komputer ajalah. Okey, yang ini untuk kita katakan kita nak gunakan banyak phone lah untuk buat live kan, mungkin yang bawah tas bawah kiri kanan ke apa. Ni kita guna inilah kan, 1 2 port 1, port 2, port 3 ni. Ini untuk smartphone, untuk buat live stream ke apa ke. Okey. Yang ini
nampak tak? Ini untuk output. Maknanya suara daripada sini, dia keluar ke mana? Nak masuk ke kamera ke? Nak masuk untuk phone ke? Melalui sini, output. Yang ini adalah untuk, ini untuk music input. Music input ni daripada mana source lah, handphone ke, music input kat sini. Yang ini, ini dia, ini untuk headphone. Kita guna headphone untuk monitor. Kita boleh control dari di sini nak dengar. Ini untuk headphone. Yang ini adalah untuk mic condenser. Dia ada dua, satu dia ada satu lagi. Nampak? Ini untuk mic satu, dua. Dia ada dua mic lah. Macam ni saya dah sambungkan ke mic lah. Dua mic, katakan saya nak rendahkan mic. Jadi contoh, halo 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 halo. Ni besar ni, maksimum dah besar. Halo 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 halo. Ini monitor, ini untuk kita control monitor lah. Kita pakai headset kita boleh dengar. Kalau kita perlahan kan dia akan tutup lah. Okay, yang ini untuk echo. Hai hai hai. Kalau kita nak tinggikan sound music. Ini button ni, ini untuk low key ya. Ini untuk mid, medium, mid. Yang ini untuk high key. Ini untuk kalau kita nak record lah ya. Button ni kita guna untuk record. Okey, dekat sini dia ada default effect. Maknanya dia dah tetapkan ya. Effect dekat sini dia tak berubah dah. Okey, ini untuk opening. Gunshot. Ini orang ketawa. Ini boing. Ini macam bunyi burung. Wah, 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 wah. Ini. Okey, yang ini pula 1 2 3 4 ini adalah custom sound effect. Maknanya sound effect yang kita ambil daripada mana-mana, kita akan customkan dia, kita masukkan melalui ini. Jadi ini untuk kita buatlah dekat sini ya. Dia ada 1 2 3 4. Okey, dekat sini dia ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 vocal FX dia panggil ya. Satu effect pitch, music only, ada denoise, ada loopback dan ada side chain. Jadi ke 6-6 ni dia mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza lah. Okey, kita tengok yang pertama. Kita tengok yang ini, yang effect. Effect dia bagi 4 effect lah. Soal katakan saya nak ambil yang original. Ini original sound. Test 1 2 3 4 5 6 7 8. Pro. Yang ini pro. Hai, assalamualaikum saudara yang berada di utara, selatan, timur dan barat. Semoga senyum selalu. Pop. Ini pak. Hai ho 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 ha. MC. MC. Hai, dia macam bunyi macam double sikit lah. Double bass. Okay. Ini ada 4. Manakala yang pitch ni female. Bunyi. Hai. Dia bunyi orang perempuan. Male. Ini bunyi orang lelaki. Engkau jangan main-main dengan aku, nanti aku belasah engkau. Bunyi lelaki ya, lelaki sejati. Baby. Ini bunyi apa? Macam orang katon. Hampa ni kalau untuk membawa orang ke main, kosak ada cahaya. Itu bunyi dia. Robot. Ini bunyi robot. Saya datang dari planet Mars. Nak datang ke sini kena naik roket. Okey, yang ini adalah untuk music saja. Music only maksudnya
kalau ada lagu, masa kata kita nak karaoke, kita boleh asingkan music dia tu. Ini denoise. Denoise ni macam inilah. Kalau kita pergi, kita keluar, kita buat outdoor ke, ataupun kita dengar ada bunyi surrounding kita, sekeliling kita ni. Noise cancelling off. Oh, contoh kan? Dengar kan? Dengar bunyi aircon kan? Tapi kalau saya tekan je button ni. Noise cancelling on. Dia tak bunyi. Dia senyap je. Loop back on. Ini untuk loop back lah ya. Untuk loop back. Dan ini side chain. Okey. Side chain ni, kalau kita macam kata saya ni nak jadi DJ lah. Saya buka satu music. Saya buka satu music, kata music. Ini music. Ini music back, kan? Saya akan tekan pada side chain ni. Nampak? Bila saya cakap, dia akan perlahan secara automatik. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum saudara. Apa khabar semua? Untuk petang ini kita sembang-sembang, kita santai-santai petang ini, kita rehat-rehatkan minda petang ini. Dan terima kasih juga yang masih lagi bersetia dengan kami di sini di gelombang sensasi 13.5 kawasan selatan. Okey, tadi kalau saya kena side chain off. Okey, yang ini pula electronic music key A major. Apa maksud dia ni? Kan kita boleh ini dia key dia lah. Key kalau kalian nak nyanyi, nak berkarok ke apa berapa boleh tukar key dia ni, kita just tekan je electronic ni. B flat major. B flat major. B major. B major. C major, D flat, D major, E flat, E major, F major, kita boleh shift, tukar je, tekan je dekat elektron ni. Okay. Dia ada semua, dia ada 12 key note lah. Dia ada A, B flat, B, C, D. Dia ada 12. Okay, yang ni pula, ini ada low, ini untuk high, untuk key punya controller. Macam kata ni untuk low key, ni untuk medium key, ni untuk high key ya. Okay, kita kontrol. Ni lo. Low note, high note pun. Walker tahulah ni. Kau yang pertama bagi kau, yang pertama bagiku. Aku yang seharusnya. Ni saya dia ada low, medium, high. Ni untuk key ya. Maksudnya kalau katalah kita buat live stream, kita nak record, jadi kita boleh control lah kat sini ya. Ni boleh control kiri kanan semua ni. Nak kuat ke, nak pelan ke, kita control kat sini ya. Okey, monocaster ni dia boleh connect dengan bluetooth lah . Di sini kita nampak dia punya blinking tu, maknanya dia dah berhubung dengan bluetooth lah, dia dah connect dengan bluetooth. Okey, sebenarnya benda ni memang berbaloi sangat. Anda boleh dapatkan di Shopee atau Lazada boleh. Okey, itu saja untuk perkongsian saya untuk hari ini, dan jangan lupa subscribe channel Studio Moza, dan kita jumpa lagi. Bye bye.